Tendangan sang betina ke gawang Kevin McLaren pun belum direstui oleh Dewi Fortuna. Alhasil betina belum mampu menyelamatkan kas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada satu video, iaitu video dia bertajuk Saling Pamer Skills. Shane Patinama lawan Sandy Walls di Laga Cash Open versus Kevin McLaren. Okey guys, seperti mana yang teman-teman tahu, Shane Patinama dan juga Sandy Walls sekarang bermain di Liga Belgia guys. Dan satu perlawanan ni, kedua-dua kelab mereka bermain sesama mereka guys. Okey guys, kita nak react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Ni Shane Patinama debutnya bermain untuk Cash Open di Liga Belgia guys. Mantap. Ini pula adalah Sandy Walls. Yeah, Team Nice Magazine. Jangan lupa untuk subscribe guys. Baiklah channel ni. Nuansa Indonesia sangat kental pada laga pekan ke-24 Jupiler Pro League 2023-2024. Ada dua pemain Timnas Indonesia yang saling beradu membela klub masing-masing. Sandy Walls yang bermain untuk Kevin McLaren bertandang ke markas Cash Open. Diketahui, rekan Walls di Timnas Indonesia, Shane Patinama, baru saja pindah ke Uban. Pertemuan keduanya itu menciptakan sejarah baru. Untuk kali pertama, ada pertandingan yang pertemukan dua pemain Timnas Indonesia yang tercipta di Liga level tertinggi Belgia. Kevin McLaren dan Sandy Walls tampil lebih baik pada laga tersebut. Mereka mampu menang 1-0 atas Cash Open. Kevin McLaren menang 1-0 guys. Sandy Walls memakai jersey nombor 5 guys sebagai pemain utama guys Ini dia Sandy Walls, aksi-aksinya letakkan di first 11 guys. Itu dia. Dan lagi ni dia menarik pemain Cash Open. Ini dia sekali lagi. Baik main simple simple saja, tolak-tolak agak simple untuk main. Sebab tu bagusnya pemain-pemain timnas bermain di Eropah. Kemenangan Kevin McLaren dicetak pada menit ke-64. Ini penyaringnya guys. Itu dicetak oleh striker andalan mereka, Dan Fowler. Shane Patinama sempat dimainkan pada laga ini. Namun bek kiri Timnas Indonesia itu baru masuk ketika laga sudah berjalan 86 menit. Shane Patinama menggantikan posisi bek kiri asal Australia, Jason Davidson. Momen itu sekaligus menjadi debut Patinama di ajang resmi bersama Cash Open. Mengambil posisi back kiri Patinama. Crossing daripada Shane Patinama ni. Sekali lagi sekali umpan-umpan yang dilakukan oleh Patinama. Ini dia cubaan dia guys Sepertinya kena terkena tangan guys Begonnen als kapitein overgaat. Ik hoorde hem schreeuwen erop die maar. Cash Open harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Jerome Doe mendapatkan kartu merah pada menit ke-7 injury time babak kedua. Kemenangan ini membuat Kevin McLaren mantap di posisi ke-8 klasemen sementara. Sandy Walls dan kawan-kawan mengumpulkan 32 poin dari 24 laga. Kevin McLaren membuka peluang untuk berlaga di Eropa musim depan. Paling tidak, di ajang UEFA Europe Conference League. Sementara di sisi lain, Cash Open harus rela turun posisi ke-15 klasemen, sementara alias zona degradasi. Degradasinya ada 4 pasukan guys kalau lihat tadi 21 poin sejauh Ada 4 pasukan yang bertanda merah, kemungkinan degradasinya ada 4 pasukan atau mungkin alasan ada playoff Shane Patinama gabung Cash Open. Back Timnas Indonesia Shane Patinama membeberkan alasannya bergabung Cash Open. Dia pun siap bertarung dengan Sandy Walls di Liga Belgia.
Sen resmi bergabung dengan Kas Upan dengan status bebas transfer pada Januari 2024. Dia mendapatkan kontrak hingga 30 Juni 2026. Pemain berusia 25 tahun itu menyusul dua rekannya di timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand, yang sudah terlebih dahulu berkarir di Belgia. Sandy Walsh memilih Kevin Mechelen dan Marcelino Ferdinand sedang berkuat ke MSK Dense di kasta kedua Belgia. Oh, Marcelino Ferdinand di Liga 2. Tarik guys dengan cara permainan mereka tu. Nampak kan? Tolak-tolak saja. Tu, bagi kembali dengan balik semula buka ruang. Mantap-mantap. Nampak kan dia naik ke atas. Sen menjelaskan alasan bergabung dengan Pandas, julukan Kas Ilben, setelah 2 tahun berkarir di Norwegia dengan berkuat Viking FC. Saya ingin mengambil langkah selanjutnya dalam karir saya bersama Kas Ilben, setelah 2 tahun yang baik dengan klub Divisi 1 Norwegia, Viking FC Stavangers. Kata Sen Petinama dikutip dari Instagram Kas Ilben. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun sudah memiliki tujuan Indonesia selama Belanda memperkuat Kas Ilben. Sekarang saya ingin membuktikan diri di Liga Belgia, ujarnya. Saat ini Sen Petinama harus membuktikan dirinya dengan membawa Kas Ilben keluar dari zona degradasi Liga Belgia. Usai kalah dari Kevin Mechelen, Kas Ilben berada di posisi ke-15 klasemen sementara alias zona degradasi. Dan julukan Pandas itu baru meraih 21 poin sejauh ini. Dat is de jong, die daar gewoon. Wat even zien. Wat die naam, ah, en daar is dan Kraal. Dat is baie, guys, hè. De defcrossing. En Azari. Wat die naam, ah. Kunnen de echt. En de jong ook. Pagi lagi dia naik ke atas. Crossing yang cantik. Tapi tidak ke siapa. Yang ni cobaan daripada Sen Petinama. Sepertinya terkena tangan guys eh. Tidak diendahkan oleh wasitnya guys. Begon als kapitein. Overgaat. Ik hoorde hem schreeuwen op die maar. Main sebagai pemain pengganti, Sen Petinama mampu menciptakan peluang untuk Kas Ilben. Namun sayang sekali, apa yang dilakukan Petinama belum membuahkan hasil. Tendangan Sen Petinama ke gawang Kevin Mechelen pun belum direstui oleh Dewi Fortuna. Alhasil, Petinama belum mampu menyelamatkan Kas Ilben dari kekalahan. Dia tidak sengaja. Wow, itu dia guys eh. Duel Sen Petinama dan juga Sandy Walsh di Liga Belgia. Di mana Sen Petinama bermain untuk Kas Ilben dan juga Sandy Walsh bermain untuk Kevin Mechelen. Terbaik guys eh. Dua pemain timnas Indonesia sekarang ni berkelana di Liga Belgia. Tidak lupa juga Marcelino Ferdinand yang sekarang bermain di Liga 2 Belgia juga guys. Dan kebanyakannya sekarang pemain-pemain timnas sekarang ini berkelana di Liga di Eropah guys eh. Mantap sekali guys eh. Kalau teman-teman lihat cara permainan mereka ni memang bagus lah untuk timnas Indonesia akan datang. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys eh. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk tekan like. Okay, teman-teman yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys eh, semoga sihat selalu. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.